Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini saya berada di Taman Mataram, Jakarta. Taman Mataram terletak di Jalan Sisingamangaraja. Taman ini lokasinya sangat strategis. Sebagai taman kota, taman ini memiliki keindahan tersendiri. Terlihat di tempat ini berbagai macam pohon tumbuh, sehingga membuat taman ini menjadi sejuk, tindang, dan segar. Di taman ini juga terdapat sebuah monumen yang menunjukkan persahabatan antara Jakarta dan Rusia. Monumen tersebut adalah sebuah patung Yuri Gagarin. Yuri Gagarin merupakan antariksawan pertama di dunia yang berasal dari Rusia yang pergi ke luar angkasa. Yuk kita lihat monumen Yuri Gagarin sebagai wujud persahabatan antara Jakarta dan Rusia. Nah, kita lihat itu patung Yuri Gagarin. Patung yang ada terlihat ia membentangkan kedua tangannya ke arah langit. Ini menunjukkan bahwa ia seorang antariksawan, membentangkan tangan sebagai wujud ia pernah pergi ke antariksa. Nah, ini dia patung Yuri Gagarin sebagai wujud kerjasama, sebagai wujud persahabatan antara Rusia dengan Jakarta, Indonesia. Kita lihat dari sisi belakang dari patung Yuri Gagarin itu. Kita dekatin patung tersebut. Nah, ini dia. Kita lihat dari dekat kosmonot atau astronot pertama yang pergi ke luar angkasa. Nah, di bawahnya terlihat prasasti yang menunjukkan persahabatan antara Rusia dan Jakarta, Indonesia. Di sini ada tulisan tertanda Duta Besar Federasi Rusia, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, dan Gubernur Jakarta. Yuk kita lihat monumen Yuri Gagarin sebagai wujud persahabatan antara Indonesia dan Rusia, sebagai wujud persahabatan antara Jakarta, Indonesia dengan Rusia. Kita lihat dan kita susurin terus monumen dengan sosok yang monumental tersebut. Lokasinya berada di Taman Mataram. Kita lihat sosok Yuri Gagarin yang mengepakkan sayapnya seolah-olah ia mengajak semua untuk terbang.